saya menduga itu bercanda beliau. Saya belum percaya itu. Okay. Saya belum percaya itu. Biar nanti saya pelajari. Saya menduga beliau bercanda. Yang paling pokok sesungguhnya adalah bagaimana membangun pemerintahan yang amanah. Good governance and clean government. Apakah aparat penegak hukum kita itu menunaikan tugasnya dengan baik? Yang paling penting adalah bagaimana itu hukum tegak dengan adil. Jangan ada kriminalisasi. Jangan ada orang yang tidak bersalah dipaksa bersalah. Orang yang bersalah dihindar-hindari untuk bersalah. Nah, itu yang harus jadi catatan gitu. Kalau penegakan hukum itu adil, maka itu juga bagian dari membangun demokrasi yang sehat. Jadi jangan hukum jadi peralatan politik gitu. Jangan hukum jadi perkakas politik. Itu yang tidak boleh. Jadi saya mengatakan ini pesan buat siapapun ya. Dan mudah-mudahan pesan ini juga nyampe pada orang-orang yang dulu pernah zalim. Itu aja. Ya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.